Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya di mata kuliah lanjutan, sesi lanjutan yang sebelumnya, di video sebelumnya setelah saya cek ternyata masih belum selesai ya. Baru pada tahap apa? Penyelesaiannya masih pada tahap ini ya. Salah tuh ini ya, kalau nggak salah ya. Ya sampai sini ya, sekitar sini ya. Model matematiknya. Jadi model matematiknya ya, dia menggunakan model matematis maksimumkan ya, artinya apa? Dari soal yang sebelumnya itu menerangkan berapa maksimum keuntungannya ya. Nah, di berapa maksimum keuntungannya lalu disederhanakan jadi 3x1 ditambah 2x2 ya, jadi puluhan ribunya dihilangkan agar mempermudah untuk perhitungan ya. Baru setelah itu kendalanya ya, kendalanya ini dari sini ya, mana satu. Waalaikumsalam ya, silakan silakan ya. Ya mana? Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ya, di sini ada kendala ya. Kendala itu asal darinya dari ini ya, bahan A itu digunakan oleh superior 1, standar 2 ya, terus kapasitasnya 20 ya. Jadi x1 ditambah 2x2 ya lebih kecil sama dengan 20. Kenapa lebih kecil sama dengan 20? Karena kapasitas itu harus digunakan, tidak boleh lebih besar. Jadi penggunaan bahan A dan bahan B itu tidak boleh lebih besar ya dari kapasitas yang tersedia. Maka di sini harus lebih kecil atau sama dengan 20. Agar apa? Agar tercapai produksinya ya. Gitu juga dengan bahan B, superiornya 3, standarnya 1, kapasitasnya 20. Sehingga formula matematikanya adalah 3x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 20. Nah, ini adalah hasilnya nanti ketika dicari, x1 dan x2 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya harus lebih besar atau sama dengan 0, atau jadi dia tidak boleh lebih kecil dari 0 atau minus di sini ya. Nah, kalau minus berarti ada yang salah tentunya ya. Itu. Nah. Oke, ya ini saya apa? Saya ini dulu ya, select show dulu ya ini. Ini saya select show dulu. Oke, tadi sampai sini ya. Oke ya, ini sudah, berarti kita tinggal apa? Lanjutkan lagi mengenai bentar, ini saya select show dulu. Ya, ini. Baru setelah itu buat grafik ya. Nah, kita buat grafik dari kendala pertama itu adalah x1 ditambah 2x2 ya, ini kendala pertamanya ya. Ini ya, x1 ditambah x2 ya sama dengan 20. Kita ambil permisalan ya, x1 sama dengan 0. Terus kita ambil lagi permisalan x2 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita coba ya, x1 sama dengan 0. Berarti x2 nya sudah dapat nih ya, x2 nya 10. Kenapa? Jadi x1 nya 0 ya, ditambah 2x ini, kalau 2 dan 0 udah selesai ya, berarti ini tinggal 2x2. Berarti x2 nya tinggal sama dengan 20 bagi 2 ya, sama dengan 10. Nah, begitu juga dengan apabila, nah ini sudah ya, dapat koordinatnya nih ya, x1 nya 0 ya tadi ya, ini x1 terus x2 nya 10 ya ini. Nah, sekarang kita cari misalkan x2 nya sama dengan 0. Nah, apabila x2 nya sama dengan 0, maka x1 nya sama dengan 20. Berarti di sini sudah dapat ya, x1 ya sama dengan 20 ya. Nah, ini x1, x2 sama dengan 0. Nah, ini ya, x2 sama dengan 0. Berarti koordinatnya sudah dapat di sini ya. Nah, ini koordinatnya ya, 20,0. Nah, di sini titiknya, tinggal tarik garis ya. Nah, ini garisnya. Lalu setelah itu kita cari kendala yang kedua tadi ya. Nah, ini ya. Nah, ini persamaan dari x1 tambah 2x2 sama dengan 20. Dan selanjutnya kita nih, untuk menguji, mengetes, kita bisa ambil beberapa nilai ya. Lalu kita substitusikan, jadi kalau hasilnya dia lebih kecil atau sama dengan 20 itu berarti benar ya. Nah, ini coba aja kita buat pembuktian berapa aja di sini ya, ini ya.
Oke, selanjutnya kita buat lagi 3x1 ditambah x2. Nah, misalkan x1 nya 0, berarti x2 nya bisa dicari nih. 20 bagi 3 ya. Nah, ini ya. Sorry, maaf, jadi 20 ya x2 nya. Ya, x1 nya ini ya, x1 0, x2 20 ya. Nah, sekarang kita misalkan jika x2 nya 0. Nah, jika x2 nya 0 berarti x1 nya 20 per 3 ya. Nah, ini berarti x1 20 per 3 ya. Nah, ini titiknya di sini ya. Lalu yang x2 nya 20, nah, lalu tarik garis ya, sehingga menjadi seperti ini grafiknya. Nah, ini, nah, daerah yang visible adalah daerah yang berwarna hijau. Warna hijau inilah nanti akan kita cari ya. Nah, sebelum kita cari, di sini ada titik pertemuan antara ya garis di sini ya, garis CA di sini ya, dan garis AB di sini ya. Nah, baru titik pertemuan ini daerah visible yang akan dicari ya. Nah, berarti ini titik E inilah nanti akan kita cari ya. Nah, ini ya titik E ya. Berapa nilai dari titik E ini ya? Nah, ini ya. Nah, ini ya titik E ini berapa nih ya? Nah, ini titik E ini berapa ya? Nah, berapa nih yang akan harus kita cari ya. Nah, caranya dengan cara substitusi. Nah, ini ya kita substitusikan ya. Nah, substitusikannya dengan cara jadi nilai dari apa keuntungan tadi ya, berapa keuntungan, apa keuntungan dari penjualan apa tipe X1 dan tipe X2 itu kan tadi sudah ada ya di soalnya ya. Ini ya 3X1 ditambah 2X2 ini didapat dari mana? Dari tadi ya, dari soalnya ya. Soalnya yang kalau soal sebenarnya itu kan dia 30.000, lalu disederhanakan menjadi 3, terus yang X2 ini 20.000 disederhanakan menjadi 2. Nah, sehingga menjadi 3x1 tambah 2x2 ya. Nah, dari yang soal ini kan ada ya soalnya ini. Jadi kita lihat soalnya ya, kita lihat soalnya di sini ya, bentar ya, saya back dulu. Nah, sini ya. Nah, ini ada soalnya di sini ya, untung 30.000 dan 20.000 ya, sehingga maksimum kan ya di sini ya 30.000 x1 ditambah 20.000 x2 sehingga disederhanakan ya angkanya 3x1 tambah 2x2. Nah, inilah nanti yang akan kita cari ya, x1 dan x2 nya dengan memasukkan nilai-nilai dari masing-masing koordinatnya ya. Nah, ini ya, dari masing-masing koordinatnya ini saya next ya. Nah, ini ya yang akan kita cari nih ya. E nya, nilai E nya ini berapa ya. Nah, untuk mencari nilai E berarti ya kita harus substitusikan ya. Nah, ini kita substitusikan. Nah, ini E ya, kita substitusikan ya. Nah, untuk mencari nilai E ini karena di slide nya tidak ada, kita substitusikan ya. Ini ya, ini dikali 3. Nah, ini ya, ini kali 3 ya, ini ya, ini tetap dikali 1 ya, agar apa? Agar X1 ini nanti hilang, sehingga ya, ntar ya, maaf, di sini jadi ini dikali 3, ini benar ya, 3X1 dikurang 3X1 ini kan sama dengan 0 nanti ya. Tuh. Sehingga ini nanti 3 dikali 2 ini menjadi 6 ya, X2 ya, 3 kali 2 ini sama dengan 60. Nah, ini ya, maaf nih karena pakai mouse. 1 kali 3 ini tetap ya. Nah, ini menjadi tetap, sehingga ini kalau dikurang ya, 6 dikurang 6x2 dikurang x2 ini sama dengan 5x2. Ya, 5x2 betul ya. Terus 60 ya dikurang 20 ya, ini ya, ini 60 kurang 20 ya sama dengan 40 ya, 60 kurang 20 ya, itu sama dengan 40 ya, itu ya 40 ya, sehingga x2 nya dapat nih. X2 nya adalah ya, sini berarti 40 ya dibagi 5 berapa? 8 ya. Nah, ya ini 8 ya, 8 sehingga x2 nya 8 ya, benar ya, 8. Terus x1 nya berapa? Nah, berarti tinggal kita cari nih x1 nya
ya, kita masukkan aja nih ya di sini ya. Nah ini ya dari apa soal asalnya kan ini ya x1 tambah bx2 ya, terus 3x1 tambah x2 ya. Nah ini kita ambil yang mana bisa apa aja, mau x1 tambah x2 atau 3x1 tambah x2 bebas. Misalkan kita ambil angka yang paling kecil ya, ini ya x1 tambah x2. Nah kita masukkan di sini x1 nya tadi belum ketemu ya, baru 2 x2 x2 nya sudah dapat sini ya 8. Nah, masukin saja di sini ya, 2 dikali x2 sudah dapat 8. Nah, 8 berarti sudah dapat nih ya, 8 kali 2 berapa, 16 ya. Itu biasanya didapat di sini ya x1 ya, di sini sama dengan, nah ada kan 6 kali berapa x2 nya tadi 8, sorry 2 ya, 2 dikali 8, 8 kali 2 16, sehingga 20 ya kurang 16. Nah ini ya 20 kurang 16 sama dengan 4 ya. Nah ini benar ya, 4 sama 8. Oke, selanjutnya berarti nanti kita coba tes untuk dimasukkan angkanya satu-satu di sini ya. Ini ya 3x1 ditambah 2x2 ya, masukkan titik 0. Nah ini titik 0 ada di sini ya. Nah ini titik 0 ya. Nah ini titik 0. 0,0 berarti jelas hasilnya 0 semua ya. Nah ini masing-masing titik ya, 0 atau O, titik O, terus titik A ini ya, terus ini titik E ya ini, terus titik B, ini B ya, ini titik B, terus titik D. Nah ini satu lagi nih, oh ya titik B nggak dicari ya, kenapa? Karena yang dicari adalah area hijau ini ya. Nah ini ya area hijau ini, area hijau ini adalah di, ada di area O A ya, terus E ya, O A E dan D ya ini tuh ya. Oke, sekarang tinggal masukkan satu-satu nih. Kalau O itu 0,0 jelas 0. Nah kalau A dimasukkan sini adalah 3 kali 0. Kemudian masukkan di persamaan ini ya. Nah ini ya, yang ini ya 3x1 ditambah 2x2 ya. 3 kali 0 plus x2 nya 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Terus yang E ya, nah, 3 kali x1 nya di sini 4 ya. 4 ya. Terus x2 nya di sini berapa? 8. Nah, berarti 2 kali 8. Ini sama dengan 28 ya. Nah, terus yang D ya, nah, di 3 x1 nya 20 per 3 ditambah sini 0, 2 kali 0 nah, sama apa di sini, sama dengan 20. Nah cari nilai yang paling besar yang mana. Nah ini ya yang paling besar 28, berarti ini adalah keuntungan maksimumnya ya, dengan ya di sini x1 nya ya sama dengan 4 ya, terus x2 nya ini sama dengan 8. Berarti untuk memproduksi ya superior dan standar itu adalah dibutuhkan 4x1 dan 8x2 ya, dengan total keuntungannya adalah tinggal di jumlah aja ya, ini semuanya dimasukkan dalam ini adalah 28 ya. Kalau dikali ratusan atau ribuan sini tinggal dikali ya, sehingga menjadi 280.000 ya. Ini kalau jadikan ribuan ya, ya 4 ya, kalau 4 dikali sini ya tadi ya, 3 dikali 4, 2 dikali 8 ya itu. Jadi kalau dijadikan ribuan berarti 30.000 dikali 4 ya, terus ini 20.000 dikali 8 ya, ini sama dengan 280.000 ya kira-kira gitu. Ya itu session untuk hari ini sudah ketemu ya nilai maksimumnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jangan lupa ya tugasnya dikerjakan ya, upload di